Pemirsa, asuransi merupakan bentuk investasi yang krusial dan penting untuk menjaga Anda. Dan berikut adalah tips memilih asuransi. Sebagian besar orang masih mengabaikan asuransi, terutama bagi mereka yang masih muda dan punya karir bagus. Sebenarnya, di saat itulah asuransi dapat dijangkau atau dibeli. Jangan menganggap asuransi sebagai dead money atau bahkan pengeluaran yang sia-sia. Tahukah Anda seberapa pentingnya punya asuransi? Asuransi merupakan bentuk investasi yang krusial dan penting untuk menjaga Anda. Asuransi menjamin saat Anda kehilangan pekerjaan, properti, pemasukan, kesehatan secara fisik dan juga hilangnya kehidupan. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli asuransi. Pertama, asuransi sesuai kebutuhan. Bagi pencari nafkah, asuransi yang dibutuhkan yaitu asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. Sementara bagi keluarga, yaitu asuransi kesehatan, sedangkan untuk kelangsungan pendidikan anak, yaitu asuransi pendidikan. Kedua, sesuaikan dengan kemampuan. Besaran asuransi harus disesuaikan dengan kemampuan Anda. Biasanya berkisar antara 10% hingga 15% dari pendapatan. Ketiga, produk asuransi. Belilah produk asuransi dari perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dilakukan oleh tenaga pemasar yang bersertifikat. Keempat, pelajari produk. Anda harus paham semua manfaat produk yang dibeli, serta prosedur klaimnya dengan jelas, supaya mudah mendapatkan pengajuan. Anda juga harus memastikan ketentuan polis pada saat polis sudah jadi, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan awal pada saat proses pembelian asuransi. Kelima, bersikap terbuka. Anda harus berterus terang kepada tenaga pemasar dalam memberikan informasi yang mereka butuhkan, guna menghindari penolakan pada saat pengajuan klaim.